Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan sehat ya. Hari ini aku mau kasih lihat ke kalian ini tamanku yang ada di balkon. Penampakannya sudah mengerikan sekali ya teman-teman. Aduh, gak tahu kenapa ini kering kerontang bagaikan jiwaku. Asik. Dan aku ada sesuatu ini. Oh iya, Osen ikut-ikutan aja ya nyaut-nyautin. By the way, ini tamanku yang ada di balkon di lantai 2. Kondisinya tanahnya itu enggak sehat ya, teman-teman. Karena ini dulu pas beli rumah, ini kan rumah second. Terus sudah gitu kita renovasi dan aku enggak ganti media tanamnya, teman-teman. Aku cuma tanam bunga aja. Jadi sekarang kering kerontang. Aku mau bersihin terus habis itu ganti dengan tanaman yang baru. Cling, ini dia sulap ya, magic. Langsung bersih teman-teman, rumputnya udah tak cabut-cabut. Ini aku mau kasih lihat ke kalian struktur media tanamku itu seperti ini ya, campur-campur ada koral, ada pasir, ada entahlah apalah ya. Dan ini kondisinya kering sekali. Ini mau aku bersihin, mau aku pindah dulu, nanti ditambahin kompos sama sekam. Jadi mau aku ambil-ambilin dulu, tapi karena debunya banyak sekali, aku siram ya biar enggak terlalu berdebu. Butiran debu. Ya Allah, ini ada bongkahan material juga. Aduh, ini bagaimana ini? Ocin ketawa. Alasan kenapa aku pengen ganti media tanam ini karena dulu pas beli rumah, ini kan udah lama rumahnya, mungkin ada 5 tahunan ke atas ya. Media tanam ini kalau menurut aku udah gak ada nutrisinya gitu teman-teman. Bahkan cacing pun gak ada ya teman-teman, gak mau dia hidup di tanah seperti ini. Setiap dia disiram, airnya itu menggenang, jadi akar tanaman itu jadinya busuk. Nah makanya nanti aku mau kasih drainase cell. Terus tanahnya ini ntar aku mau taruh di terpal dulu biar gampang nanti nyampur-nyampurnya sama bahan yang lain ya. Ini udah tak siapin, mudah-mudahan nanti gak tumbang di tengah jalan ya. Karena aduh ini tanahnya banyak loh teman-teman ini. Dan ini tempatnya tuh ada di atas gitu, aku berdiri. Jadi nanti harus naik turun ini, naik turun pagar ini kalau mau ngambilin tanahnya. Yuk langsung kita mulai aja. Cleaning. Mommy, why don't you help, my dear? Because I have to clean this mud, Alice. You stay down there, yeah? You can play with the mud if you want. Ini judulnya aku naik turun, ini udah kayak olahraga aja ya teman-teman ya. Harusnya ini udah turun 3 kilo ini karena bersihin tanah ini ya. Cuman sayangnya ini kan aku tanahnya tak siram, jadi kan basah. Nah pas aku cangkul-cangkul begini tanahnya itu lengket teman-teman. Lengket. Jadi harus begini naik turun. Viewnya bagus ya teman-teman, ada awan-awan begitu. Nah ini dia tanahnya tuh. Jadi dia tuh nggak poros gitu loh teman-teman, kurang poros. Akar itu jadi susah untuk berkembang gitu ya. Makanya nanti aku mau kasih drainase cell. Terus abis itu di atasnya mau tak kasih kokopit. Maafkan ya ini back soundnya anakku ini ikut-ikutan nimbrung aja. Ocean mommy's talking sayang, please. Mau tak kasih kokopit, sekam sama kompos, sama tanahnya ini juga diperbaiki nutrisinya biar tanaman bisa tumbuh subur ya teman-teman. Sebenarnya ini ada drainasenya, ada bolongannya gitu tempat airnya ngalir. Tapi karena tanahnya ini kurang poros, air itu sulit untuk ngalir teman-teman. Jadi airnya tuh ngendep di sini aja. Padahal ini udah 2 harian ya aku siram, masih basah itu teman-teman. Aku pikir dulu kalau misalnya tanah itu basah bagus ya untuk tanaman. Ternyata kalau basahnya kelamaan itu juga nggak baik ya. Akar jadi busuk gitu. Nah tuh kan ini tanahnya lengket gitu teman-teman. Jadi ya gitulah. Ibu. Iya sayang. By the way kemarin aku udah pesen drainase cell-nya online dan
paketnya juga udah datang. Nanti aku kasih lihat unboxingnya ya. Terus Dranase online-nya ini aku beli kemarin per piece-nya, harganya murah aja teman-teman, cuma 5.500 untuk ukuran 25 x 25 cm. Agak kecil untuk tamanku ini, tapi enggak apa-apalah, yang penting air itu enggak mengendap banyak-banyak ya. Ini agak serem-serem gimana loh teman-teman, ini dadaku bergetar ini pas melakukan aksi ini, karena ini aku di lantai 2 ya, posisinya itu tinggi banget, dan kalau kalian bisa lihat atap rumah tetanggaku itu di sana ya teman-teman. Jadi kalau salah perhitungan dikit aja ini udah pindah dunia ini aku ini. Makanya aku agak gimana ya? Harus tetangga aku aja sampai gini, aduh mbak ngapain itu, nggak nyuruh orang aja, aduh cuman garuk-garuk tanah ini masa nyuruh orang. Akhirnya aku lakukan sendiri meskipun dengan ketakutan dan ketidakyakinan ya. Berat sekali ini. Ini mau aku geser teman-teman karena aku harus ngambil tanahnya yang di ujung satunya ya. Jauh kan ini kalau dari terpal, cuman ternyata tanahnya ini berat sekali teman-teman. Jadi ya mau gak mau aku harus bolak-balik belek. Iya, makasih sayang. Beberapa hari ini tuh aku lagi hobi bercocok tanam ya teman-teman. Lagi pengen mempercantik rumah dengan tanaman ini itu. Cuman aku kemarin kan ke toko bunga ya, ternyata harga tanaman itu ya lumayan ya. Aku pikir kan ya elah cuman bunga gitu aja kok mahal sih, 10 ribuan, 20 ribuan. Tapi setelah ingin melakukannya sendiri, ya emang yang dibayar gak cuma tanamannya aja ya, tapi juga tenaganya gitu. Kan juga pakai polybag, pakai tanah, pakai ini, pakai itu. Terus nyiramnya juga kan setiap hari. Jadi kalau dipikir-pikir harga segitu ya, ya inilah ya, setimpal lah ya sama tenaga untuk ngerjainnya. Aduh ini aku udah mulai kecapean teman-teman. Tangan aku ini rasanya udah kayak mau copot aja, garuk-garuk entahlah ini udah. Pokoknya yang penting tanahnya masuk ke ember itu aja teman-teman. Udah pegel banget ini, tapi gak selesai-selesai juga ternyata banyak. Osen udah kabur ya tadi, udah dia udah turun, udah mainan di bawah sama dedinya. Ini aku di atas sendirian. Sekarang ini jam 12 ya aku ngerjainnya, jadi panas sekali, tapi karena di atas ada kanopi jadi nggak ini, nggak kena panas, cuman apa ya, sumuk itu loh teman-teman, bukan panas panas yang langsung tapi panas udaranya tuh tetap aja panas pengap. Ayo Mbak Siti, kamu bisa, tinggal sedikit lagi. Oke lah teman-teman, ini videonya harus aku akhiri sampai segini aja ya. Intinya ya aku bersihin tanah gitulah. Nanti hasilnya tamanku kayak gimana, kalau kalian pengen tahu ikutin terus ya, akan aku upload di video selanjutnya. Ini mau aku selesaiin tapi kelamaan, isinya juga cuman aku garuk-garuk tanah naik turun permukaan beton. Jadi ya cukup sekian ya. Terima kasih buat kalian yang udah ngikutin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Tuh Ocean udah bye bye aja tuh back soundnya. Thanks for watching.